إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada kali ini sekali lagi dapat sama-sama kita berjumpa di surau kita untuk kita sambung kelas kita yang telah lalu dalam bab ahkamus solah dan dalam slot sunah-sunah perbuatan sunanul af'al, di mana kita telah berkongsi pada sesi yang lepas sunah perbuatan pertama ialah mengangkat tangan semasa takbir, termasuk takbiratul ihram dan takbir intiqalat. Dan saya telah jelaskan tentang beberapa model lah yang ada dalam syarak based on pendapat-pendapat para ulama kita, di mana semua adalah applicable, semua boleh diamalkan. Cuma setiap ataupun sebahagian aliran termasuk sebagai ulama memilih setengah perbuatan yang lebih afdal bagi mereka berbanding setengah perbuatan yang lain, ya. Jadi saya dah sebut bentuk-bentuknya, ada tiga isu lah di situ. Pertama, dari sudut bila nak angkat tangan. Yang kedua ialah dari sudut di mana tangan nak diletakkan. Dan yang ketiga ialah mengangkat tangan sambil bertakbir, macam mana nak buat. Jadi tiga tu saya dah huraikan. Dan pada malam ini kita nak masuk yang kedua, itu letak tangan kanan di atas tangan kiri semasa qiyam. Ini semua maklumlah dan telah kita amalkan sejak dari dahulu lagi. Di mana sepakat para ulama, wad'ul yamin 'ala shimal fi solah, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri semasa solat masnun, ya, disunahkan bittifaqil ulama with the consensus of the scholars, no khilaf, no, tak ada no disagreement, tak ada khilaf dalam bab ni. Letak tangan kanan, tangan kiri sepakat, ya. Kerana banyak hadisnya, dan hadis tu very clear one, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam practically melakukannya, dan dalam sebagai hadis baginda memang memerintahkannya, ya. Antara hadis yang masyhur ialah hadis diriwayatkan dalam Sahih Bukhari daripada Sahal bin Sa'd As-Sa'idi. Ulama bila buat mari tentang kesunahan pensyariatan meletakkan tangan, hadis itulah biasa yang depa bawa, ya. Di mana kata beliau, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana an-nas yu'maruna an yad'a ar-rajul yadahu al-yumna ala dhira'ihi al-yusra fi as-salah, adalah manusia diperintahkan supaya seseorang lelaki itu meletakkan tangan kanan di atas tangan kirinya ataupun di atas lengan kirinya ketika solat. Ada riwayat tangan, ada riwayat lengan, ya. Kemudian sahabat-sahabat Nabi yang solat bersama Nabi, of course lah mereka ni tengok Nabi semayang, ya. Mereka tak sekadar mendengar kata-kata Nabi, perintah Nabi. Masa semayang memang mereka tengok Nabi semayang. Sebab tu most of the company, ya, sebagai besar sahabat, bila dia semayang dengan Nabi, mereka tengok Nabi, mata tu tengok Nabi, ya. Dan tidak salah fi haqqi anfusih, bagi pihak mereka, sebab mereka nak belajar, kan, ya. Jadi mereka tengok Nabi memang masa semayang tu, sama ada ketika berjemaah bersama mereka ataupun ketika Nabi solat bersendirian, memang Nabi letak tangan kanan atas tangan kiri, ya. Raitu Rasulullah wada'a yadahu yumna ala yadihi al-yusra fi solah. Itu salah satu contoh hadis yang saya ingatlah, ya, hadis Abu Jabbar yang diriwayatkan dalam Musnad Ahmad. Dia kata, aku tengok Nabi semayang, memang Nabi letak tangan kanan atas tangan kiri. Ada riwayat tangan, ada riwayat lengan. Ya, kanan ni memang tanganlah, buat hok pegang ataupun hok letak. Tangan kiri tu kadang-kadang tangan, kadang lengan. Sebab itu dia ada dua kaedah lah. Satu, kita letak di atas tangan kiri, dia panggil wad'ul kaf 'alal kaf, macam ni. Satu lagi wad'ul kaf 'alal dhira', letak tangan di atas tangan. Satu lagi letak tangan di atas lengan. Dua-dua boleh. Dan boleh juga letak sahaja dan boleh juga memegangnya. Pasal ada riwayat wada', letak, ada riwayat qabad. Qabad ni makna pegang lah.
Macam kita pernah bincang masa rokok dulu lah. Ada riwayat wada'a rahataihi ala rukbatai. Nabi meletakkan kedua tangannya, Nabi meletakkan kedua tapak tangannya di atas lututnya. Dan ada riwayat ka'annahu qabid 'alaiha. Aku tengok macam Nabi genggam. Ya, jadi letak boleh, genggam boleh. Ya, very open. Baik, jadi materi. Memang letak nilai ya. Bahkan dalam sebahagian nas Nabi kata bukan baginda seorang yang melakukannya. Ia dilakukan oleh para anbiya terdahulu bila depa solat. Depa pun letak tangan atas, tangan kanan atas tangan kiri juga. Nahnu ma'asyiral anbiya umirna an nu'ajil fitrana wa nu'akhir suhurana wa nadha' aymanana ala syama'ilina fi solat. Ya. Tu hadis apa tu? Hadis Ibn Abbas diriwayatkan dalam Sahih Ibn Hibban. Kami para anbiya, kata Rasulullah, diperintahkan tiga perkara. Pertama, mempercepatkan berbuka. Yang kedua, melewatkan sahur. Dan ketiga ialah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dalam solat. Ya. Jadi memang adalah pensyariatan itu dan ia memang sunnah. Namun tidak wajiblah. Ya. Saya ingat sepakat ulama tidak wajib, tapi sunnahlah ya. Sebab majoriti mengatakan bahawa sunnahnya letak begitu, tapi sebagai ulama dia tak sunnah letaklah ya. Dia mensunahkan irsal. Irsal maknanya meluruskan. Macam Imam Malik rahimahullah dan yang standard dalam mazhab Maliki, letak tangan ni bila penat saja. Bila penat. Contoh qiyamul lail, baru letak tangan kanan atas tangan kiri. Kalau nak kanan biasa, dia mensunahkan meluruskan tangan di tepi saja. Ya. Pernah tengok? Orang semayang? Ada kan? Saya masa ambil tauliah KL dulu tahun 2000 ni 2024 kan? Tahun 2015. Saya ambil tauliah KL dulu. Sementara nak tunggu interview sebab saya sesi petang pukul 2. Ya. Jadi dia panggil surat tu memang pukul 8. Tapi sebab saya sampai lambat. Saya sampai dah pukul 8 lebih macam tu. Sampai-sampai tengok dah penuh orang. Jadi siapa yang datang dulu, dia masuk dulu. Siapa yang datang kemudian, dia masuk kemudian. Ya. Jadi first come first serve lah. Jadi saya lambat lah. Saya turn dalam pukul 12 lebih macam tu. Tapi bila turn saya, dah nak rehat dah. Jadi terpaksalah saya ambil turn lepas semain Zuhur. Okey lah kan? Saya semain lah Zuhur dulu. Jadi bila saya semain Zuhur, yang mengimamkan kami ialah Mufti Wilayah pada waktu itu, Dr. Zulkifli Al-Bakri. Saya betul-betul semain belakang dia. Dan saya memang ambil wuduk sebelah dia. Ambil wuduk sebelah dia, semain pun belakang dia. Dan saya perasan semasa rekaat ketiga atau keempat, saya lupa dah lama dah kan. Dia, tangan dia lurus. Dia tak letak macam ni. Lurus. Ya. Tak tahulah pasal apa. Dia ikut Maliki ke apa, saya tak tahulah kan. Dan kita fahamlah Dr. Zul ni bab-bab macam ni dia tak kisah sangat, ya tak? Ya. Dia setaya macam Qardawi, macam Wahbah Zuhaili, ya. Baik, jadi letak tangan tu memang sunnah lah. Lelaki wanita tak ada perbezaan, sama saja. Cuma ulama tak sepakat tangan tu nak letak kat mana. Ya, sebagai ulama kata tahta surah, selepas di bawah apa? Di bawah pusat. Ada pula ala surah, di atas pusat. Ada pula fawqas surah tahta sadar, atas pusat bawah dada. Itu mazhab Syafi'i lah. Dan ala sadar, ada juga atas dada. Ala tafasilin mazahib, with the details of different schools ataupun sects. Mana lain-lain mazhab, memang lain-lain yang mereka pilih lah untuk diamalkan. Ya. Nah, sebenarnya boleh saja mana-mana. Sebab yang ulama sepakat letak tangan. Kat mana nak letak sebenarnya, tidak ada hadis yang betul-betul top sahih lah dalam bab ni. Kalau tuan-tuan cari dalam Bukhari, Muslim, memang tak ada. Tapi dia ada bertebaran dalam asal-asal yang lain. Sebahagiannya marfu' dan dikatakan sahih dan dikatakan tidak sahih. Marfu' ni memang Nabi kata ataupun sahabat bagi tahu Nabi buat. Dan sebahagiannya tidak ada marfu', ia sekadar mauquf sahaja. Mauquf ni makna di atas perbuatan para sahabat. Sebab itu perbuatan solat
yang betul-betul tidak ada nah yang solid untuk diamalkan. Ha, bab ni lah. Sebab itu kata Qardawi, la dayra wa ta'ul yadain tahta surati au ala surati au fawqa surati au ala sadri kullu dhalika waradat fihi al-athar bi dhalik. Ha, Qardawi dalam fiqh semayang beliau, dia kata la dayra, tidak ada masalah sama sekali. Awak nak letak bawah pusat atas pusat, bawah dada atas dada, kerana ada asar yang diriwayatkan dalam hal itu. Ada asar ni makna adalah nas juga dalam bab tu, terutama di kalangan para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum, ya. Cerita dia begitulah, ya. Mana-mana letak pun tidak ada masalah sama sekali, ya. Asal letak aja. Ha. Siapa-siapa yang meletakkan tangannya ketika dia solat, ha solat lahu sunnah, dapatlah pahala. Ya. Ha. Nampak? Boleh aja. Ha, cuma jangan pula buat cara sendiri pula. Ada orang kata tu, oh, kalau letak tangan, oh, ni. Tepi gini. Kita bayangkan kita semasa semayang tu pegang pedang. Cik. Oh, ya tak ada juga. Lalah tak ada pun cara macam tu. Ha. Ke kiri tak ada masalah. Ha, ni kiri betul. Semua pegang pedang. Dia terpegang macam pegang pedang ni. Nak semayang ke nak berperang ni? Betul. Ada seorang ustaz tu di Kelantan. Ha, dia mengajar di masjid. Ana pernah dengar. Tapi masa Ana dululah. Masa Ana muda-muda dululah. Masa tu tak ustaz lagi. Ha, baru nak start kot. Ha? Ha? Dia tak ada kanan kiri, tak ada. Dia cuma bawah pusat atas pusat macam tu je. Ha, dan obviously secara zahirnya macam tu je lah. Tak ada lah kiri, kanan. Ya, biasa macam tu je. Ya? Hmm. Ada ulama-ulama kita macam Zuhaili dalam buku Muqtamad Fiqh Syafi'i, beliau dalam bab letak tangan ni dia tak hurai langsung. Anda ingat dia kata no point kot. Kan tak? Janji letak tangan. Mana kata dia tak bahas lah. Oh, mazhab Syafi'i ni strong ke tak strong berbanding dengan mazhab lain. Ya, dia tak bahas. Ya, pasal benda ni kira satu dia furu', yang kedua tidak ada nas yang betul-betul boleh dipegang lah. As long as awak letak tangan. Itu no doubt. Ada dalam Bukhari, Sahih Muslim dan seumpama. Ha, cerita nak letak tangan ni tak ada masalah sama sekali. Ya? Okey, ha, jadi tuan-tuan amal lah. Itu yang tuan-tuan duk buat tu bagus sangat lah. Okey, kemudian jangan sampai pegang siku pula. Ada setengah macam tu kan. Tak betul. Macam memeluk tubuh macam tu. Ha, tak boleh. Ya. Ha, steady je. Macam tu je. Ha, macam tu buat. Tak tahulah makruh ke tidak kan. Tak berani lah kita cakap. Tapi yang bagus ni ialah sama ada letak atas, kalau kita kata kuah tangan. Ha, kuah tangan ni atas pergelangan tangan kita lah macam tu. Ha, ataupun dekat atas ni lah, atas kita punya lengan. Ha. Boleh letak. Ha, kalau Saudi punya dia ada tiga kaedah lah, tiga model. Pertama letak ni. Yang kedua pegang pergelangan tangan. Yang ketiga pegang ini. Inilah. Adalah penitilannya, hadis-hadisnya, tapi ala kulli hal, pegang tangan, letak tangan, okey, hasalat lahu as-sunnah, letak terhasil as sunnah baginya. Okey, kemudian genggam kedua tangan tadi. Kemudian lihat ke tempat sujud, ya. Lihat ke tempat sujud pun sama. Di mana sebahagian besarlah ulama, saya boleh kata majoriti, memang menyuruh atau menggalakkan kita melihat ke tempat sujud bila kita solat lah, ya. Kenapa? Kerana memang ada nas. Antaranya diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu taala anha dalam Sunan Al-Baihaqi, walaupun dari sudut sanad tu ada yang kata sahih, ada yang kata dhaif. Tapi selain daripada diriwayatkan ia ada perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia membawa kepada aqrab ilal khusyu'. Lebih kepada khusyuk lah. Ya. Wasifatus sa'il az-zalil. Dan sifat seorang yang meminta dan orang yang merendah diri. Tunduk kan. Jangan tunduk sangat. Hatta sahabat Nabi ataupun tabi'in nama Abi Qilabah. Dalam sebagian athar, dia meriwayatkan Nabi bila solat, memang Nabi ta'ta'a ra'sahu warama bibasarihi nahwal ard. Dia menundukkan sedikit kepalanya. Jangan tunduk banyak sangat pula. Tunduk kepala okey je. Dan dia melemparkan pandangannya ke tempat sujudnya. Ya. Jadi macam mazhab Syafi'i, semayang memang tengok ke tempat sujud. Tak ada beza lelaki wanita. Keseluruhan
perbuatan solat. Masa kita qiyam, masa kita rokok, masa kita sujud, masa kita duduk atau duduk sujud. Ha, cuma waktu kita tasyahud, apa nama, awal atau akhir saja bila kita bersyahadah, kita digalakkan melihat ke jari kita lah. Ya, walaupun hadis itu ada problem sikit, tapi diguna pakailah oleh ulama kita. Ya. Isyaratun fissalah hiya la asyadu ala syaitanu minal hadith. Ya, ada hadis itu, hadis Al-Baihaqi, tapi dia daif. Ya. Tunjuk ni ketika solat adalah lebih tajam ke atas syaitan berbanding dengan besi. Ya. Ada riwayat Nabi SAW, apa nama, bila dia semayang, yutmi'u basarahu nahwa asbi'i as-sibabah. Nabi bila semayang, dia akan melihatkan pandangannya ke atas jari yang dia tunjukkan itu. Ya. Ha, cerita dia itulah ya. Okey, alright. Ha, itu yang standard mazhab Syafi'i lah, itu tauhid amal tu baguslah tu. Ya. Ha, cuma saya tertarik juga dengan apa yang dihuraikan oleh Az-Zuhaili, Wahbah Zuhaili, tokoh dunia jugalah. Tuan-tuan kenal Wahbah Zuhaili kan? Ha, dia macam Qardawi jugalah. Ha, kita ada dua tokoh yang very famous man. Satu Qardawi, satu Wahbah Zuhaili. Ya. Buku tafsir dia, tafsir Al-Munir tu, berbelah-belah jilid tu, dia tafsir yang agak holistik, menyeluruh. Di mana dia mentafsirkan dari berbagai sudut. Dalam tu ada ilmu tentang akidah, ada ilmu tentang ibadah, ada tentang akhlak, ada tentang siasat, politik, kemasyarakatan dan berbagai lagi. Saya ingat antara buku tafsir moden yang the best lah in the market. Memang hebat lah. Dan saya pun selalu rujuk buku itu. Ya. Dan dalam bab menghadap ke arah kiblat, dia hurai tentang pendapat para ulama tentang ke mana nak dilihat lah semasa sujud. Di mana sebenarnya ada tiga pendapat. Pertama, melihat ke tempat sujud, keseluruhan semayang, melainkan masa inilah, itu mazhab Syafi'i. Dan sebagian lagi mengatakan bahawa melihat ke arah kiblat, ya, melainkan pada tempat-tempat yang tidak mampu. Masa qiyam, tengok arah kiblat. Masa rokok, tengok bawah lah. Tapi masa qiyam balik yang tidak, tengok arah kiblat. Masa sujud, tengok bawah lah. Masa duduk atau duduk sujud, dia lebih tengok ke arah kiblat. Dan itu pendapat Al-Imam Malik rahimahullah, yang disokong juga oleh Al-Imam Al-Baihaqi dan tafsirnya, bukan Al-Baihaqi, Al-Qurtubi. Dan disokong oleh beliau lah. Zuhaili dia lebih suka pendapat itu. Ya. Kerana dia kata kekuatan dalil dia lah melihat ke arah kiblat. Tapi tidak salah untuk melihat ke tempat sujud. Ya. Jadi dia lebih menyokong yang itu. Ya. Baik. Jadi ala kulli hal, boleh saja tuan-tuan tengok tempat sujud, tengok ke depan. Sana benda ni very open. Cuma tengok tempat sujud itu pendapat majoriti, dan of course lah dia lebih membawa kepada khusyuk. Kalau tengok depan ni, tak, salah sikit lah. Ataupun mungkin boleh terganggu. Tapi kalau tuan-tuan tengok orang dia tengok ke depan, tak ada masalah. Hatta saya personally pun, kalau saya jadi imam, saya memang banyak tengok ke hadapan. Ya? Tapi kalau saya jadi makmum, saya tengok bawah je lah. Kan? Kalau tengok ke depan, macam terganggu pula. Ya? Tapi tak ada masalah sama sekali. Ya? Okey, kemudian pegang lutut semasa rokok. Ini saya dah pernah hurai dulu. Betulkan belakang, ni pun saya dah pernah hurai dulu. Masa rokok tu. Jadi saya go terus je lah. Tetapkan anggota sujud. Ini pun masa sujud tu saya dah hurai lama dah. Ataupun panjang. Lebar dalam hal tu. Rapatkan dahi. Tak ada isu. Isu satu lagi ialah rapatkan hidung. Kerana kita nampak lah. Sebagai orang bila dia solat, hidung dia tak rapat dengan lantai. Hidung tak rapat dengan lantai. Ya? Walaupun sebagai ulama kata tidak wajib. Mazhab Syafi'i tak wajib. Tuan-tuan, sujud, dahi je rapat. Hidung tak sentuh bumi. It is fine. Menurut mazhab Syafi'i lah, walaupun majoriti mewajibkannya. Ya? Kerana apa? Kerana hidung dengan dahi ni dia satu anggota sebenarnya. Sementara Nabi SAW tidak solat, mereka baginda akan merapatkan hidungnya. Dan Nabi pun bila Nabi kata, umirtu an asjud ala sab'ati azum, aku disuruh sujud di atas tujuh anggota badan, Nabi tunjuk asyara apa ni? Qala al-jabhah wa asyara ila anfi. Nabi kata, aku disuruh sujud di atas tujuh anggota badan. Nabi pun sebut satu-satu. Dahi, dua tangan, dua lutut dan dua kaki. Tujuh kan? Apa tu? Macam mana boleh hidung tu? Dia timbul hidung tu pasal Nabi kata al-jabhah. Kata periwayat
kata Ibn Abbas lah, wa asyara ila anfihi. Nabi sebut dahi, tapi Nabi tunjuk hidung. Ya. Dan ada lagi lah riwayat lain, Nabi kata la salata liman la yusibu anfuhu ma yusibu jabinuhu. Tidak ada solat seseorang itu jika hidung dia tak kena apa yang kena dahinya. Mana kena, dua-dua kena-kenalah. Perfect lah. Kalau tuan-tuan tak kena hidung, kuranglah sikit. Memang mazhab Syafi'i sunnah letak hidung sekali. Letak dahi, letak hidung sekali. Sunnah lah. Tapi di sisi sebagai lain dia mewajibkannya. Sebab kata tidak sah solat, sebab kata sah solat tapi berdosa. Karena itu merujuk kepada kesempurnaan solat. Kalau tidak wajib pun atau tak berdosa pun, dia panggil atap atas solat lah. Tak dapat pahala penuh lah. Macam tuan-tuan semayang, baca Fatihah je, tak baca surah. Yang itulah cerita dia. Jadi sebaik-baiknya bila tuzuk tu, hidung pun bagilah kena. Ya? Jangan duduk tergantung je hidung je tak. Mereka kalau ada masalah kot kapek tu, ada bau ke apa kan, lain cerita lah kan. Tapi yang amat-amat penting lah ya, merapatkan dahi dan hidung. Patut kena ada tambahan dan hidung. Renggangkan lengan dan perut. Ni pun satu hal juga. Di mana bila kita rokok, bila kita sujud lah, dua perbuatan ni, disunatkan kita merenggangkan tangan kita daripada rusuk kita dan peha kita daripada perut kita. Kena renggangkan sikit lah. Jangan mokoh gitu. Kalau kata mokoh, tahu mokoh. Mokoh ni dah merapat kan. Tangan rapat, kaki rapat. Dia kena buka sikit. Ya. Hatta kata kalau kita ikut standard Nawawi, yang of course lah standard mazhab Syafi'i, kita digalakkan membuka lengan agak luas. Sekira-kira kalau nak lalu anak kambing boleh lalu. Ada anak kambing sini. Terus kita sujud sekali, suruh anak kambing lalu sekali. Kalau tak lepas, tak standard mazhab Syafi'i. Pasal memang begitu. Kana Nabi idza sajada, law sya'at bahimah an tamur baina yadayhi la marrat. Ya. Nabi SAW bila dia sembahyang, Abu Bukhari atau Muslim kan, dia sujud, dia angkat tangan dia tu, kalau nak lalu haiwan ternakan di bawahnya, anak kambing ke, anak unta ke, ibu memang tak lepas lah. Lah marat, dia akan lalu, boleh lalu. Ya. Ada memang sahabat-sahabat yang lain seperti Ibnu Buhainah, ya. Apa nama, dah ramai lagi Maimunah isteri dia, memang dia sebut Nabi ni kalau sujud memang dia buka sekali, tangan dia buka, pohon dia buka kan. Ya? Dia panggil Jafa adudaihi anjambai wa fakhidaihi ambatnihi. Dia buka kepak dia daripada rusuknya, dia buka pohonnya daripada perutnya, mana dia renggang-renggangkan. Lepas tu Nawawi komentar dalam buku dia Al-Majmu', dia kata yang bari ala sajidi an yarfa' yadaihi rafa'an baliran. Hendaklah seseorang yang sujud itu mengangkat kedua tangannya dengan angkatan yang tinggi. Oh, tinggi lah ke mana, anda tak tahulah. Tapi cara buka lah, buka kepok sikit kan. Jangan gitu. Gitu tak ada, dia kena gitu sikit. Jangan gitu pulak pun nak terbang. Normal je, tapi dia terbuka, terbuka. Hatta yabdu bayatu ibtaihi, sehingga nampak kalau tak ada baju lah atau kalau dia tak pakai baju, kira-kira nampak dua ketiaknya. Pasal Nabi kalau dia sujud, sebagian sahabat nampak ketiak dia, tak tahu macam mana dia boleh nampak ketiak Nabi. Bukan nampak dalaman ketiak tu, mana Nabi buka lah cerita dia. Ya? Siapa kata begitu, cerita dia gitulah ya, buka sikit, jangan tutup sangat. Ya? Lelaki wanita sama ke? Sebenarnya kalau ikut pendapat ulama yang sebahagian lah, dia kata lelaki wanita tak ada beza lah. Walau bagaimanapun, sebahagian kata wanita tak digalakkan begitu. Kena biasa-biasa saja. Ya? Dia panggil apa? Astarlaha. Lebih dia kata apa? Susah nak cakap. Apa? Mana dia kepik sikit lah. Kepik sikit, jangan buka sangat, ini biasa je. Ada yang kata begitu, ya? Tapi Qardawi dia tak setuju pendapat tentang bezanya hukum semayang antara lelaki dan wanita dalam bab ni. Sebenarnya kata sama saja, lelaki dan wanita tak ada beza, ya? Tapi boleh sajalah mana-mana pun. Tapi kalau standard mazhab Syafi'i, wanita dia kalau sujud, kalau rokok, dia kepik sikit. Kalau sujud pun dia kepik sikit. The rest
sama saja. Baik, boleh aja mana-mana kan. Jari hadap kiblat ni tuan-tuan tahu dah ya. Kaki luruskan. Mestilah. Tangan selaras bahu semasa takbir. Ini sikit saya dah hurai dulu. Duduk iftirash semasa tahiyat awal. Ini tuan-tuan dah selalu buat dah ya. Di mana bila kita tasyahud awal, kita digalakkan supaya duduk di atas kaki kiri dan kaki kanan kita angkat sedikit. Dipanggil al-julus ala ar-rijlil yumna wa nasabil, al-julus ala ar-rijlil yusra wa nasabul yumna. Duduk di atas kaki kiri dan mengangkat kaki kanan. Kerana practically that is the prayer of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah, inilah bentuk sembahyang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sudut duduknya. Kata Nawawi, mata qa'ada hasalat lahu sunnah. Asal dia duduk saja dia dapat sunnah. Tuan-tuan nak duduk sila ke? Tuan-tuan nak duduk terpulanglah kan. Asal duduk aja dapat pahala sunnah. Tapi yang afdal, yang aula, yang sunnah, of course lah yang standard dalam mazhab Syafi'i dan selainnya. Kalau tasyahud awal kita duduk iftirash. Itu dipanggil duduk iftirash. Ya. Duduk ni dah ada berbagai macam. Satu dipanggil duduk iftirash. Duduk iftirash ni ialah duduk di atas kaki kiri, angkat kaki kanan. Satu lagi dipanggil duduk tawaruk. Tu macam tuan duduk tasyahud akhir lah. Satu lagi dipanggil duduk bersila. Itu dipanggil tarabuk. Dan satu lagi duduk ik'a'. Duduk ik'a' ni ialah duduk di atas kedua-dua tumik. Dalam keadaan tumik diangkat. Tuan tak pernah tengok orang semayang macam tu. Itu pun ada segelintir ulama' mensunahkan. Kerana ada asal daripada Ibn Abbas. Saya tengok banyak orang Arab semayang macam tu lah. Memang sebahagian ulama menggalakkan bila kita duduk antara dua sujud lah, bukan tahiyat awal dan tidak juga tahiyat akhir. Tahiyat awal iftirash, tasyahud akhir tawarruk, tapi duduk antara dua sujud. Dia galakkan duduk secara ik'a'. Ik'a' ni ialah duduk atas tumik akak. Saya kat Sungai Buloh tu adalah seorang anak muda lah dia. Dia duduk macam tu. Dan saya rasa dia belajar lah sebab saya tengok surau tu memang time kuliah dia ada macam kan. Time saya ada je dia ada. Time saya dia ada. Saya tengok dia orang rajin belajar. Memang digalakkan lah oleh sebagian ulama. Tapi dia tidak majoriti ya. Tapi ada hadisnya. Tak ada masalah sama sekali. Macam saya ada sembahyang di surau Al-Mahdi ya, saya ada mengajar di situ. Lama dah saya ajar situ, 10 tahun dah kot. Khatam dah satu buku. Fadilah Amal tu dah khatam. Sekarang ni saya ajar Fiqh Muamalat. Saya ingat dah 2 tahun kot. Saya tengok ada seorang pakcik ni. Dulu saya sudah nampak, tapi saya dah tak nampak. Apa nama, dia time rokok, dia tangan tu dia letak kat tengah-tengah celah kangkang tu. Itu dia panggil tatbik. Ataupun itbaq. Di mana sebagai ulama memang menggalakkan begitu, especially sebahagian daripada Maliki lah. Saya ingat dia belajar lah mana-mana kan. Tak ada masalah sama sekali. Jadi awak semayang. Tapi majoriti kata tak sunnah lah begitu. Sebab kata ia disyariatkan pada peringkat awal, tapi ujung-ujung dia telah dinasahkan. Cuma adalah sebagian lagi kata tidak dinasahkan. Sunnah dua-dua, letak atas lutut pun sunnah, begitu pun sunnah. Dan itu lebih abdul katanya. Dia ikut Fiqh Ibnu Mas'ud. Dia macam Hanafi lah. Maliki ke Hanafi? Saya tengok Hanafi kot. Dia macam Hanafi lebih daripada Ibnu Mas'ud. Macam kalau angkat takbir, angkat tangan, dia takbir mula-mula tu je angkat tangan. Lepas tu dia tak angkat tangan dah. Ya. Itu benda furuk je tuan-tuan eh. Lepas tu kalau kita tengok orang buat benda pelik ni, tak semestinya tak betul. Ya, kadang-kadang ada perbuatan itu dibenarkan. Kerana ada nanah tertentu dan ada pendapat tertentu. Okey. Lagi mana tadi? Duduk tawaruk ni tuan-tuan dah faham lah ya. Duduk tawaruk, duduk di atas tanah atau lantai, kaki kiri di bawah kaki kanan. Kaki kanan boleh angkat dan juga boleh lentang kat ia. Ya, boleh saja. Tapi afdal angkat dan jari diletakkan menghadap ke arah kiblat. Tapi kalau letak kaki gitu pun tidak makruh. Tidak makruh sama sekali. Ya. Paling-paling pun dia khilaful aula, dia tidak afdal. Tapi tidak makruh. Tapi afdal kita akadlah kaki itu biar dia hadap kiblat. Anak jari itu biar hadap kiblat.
Tapi nahi spesifik tak ada. Cuma dikaskan di atas sujud. Di mana Nabi bila sujud, jari tangan dan kakinya memang menghadap ke arah kiblat. Mana jari Nabi begitu, tangan, kaki pun Nabi begitu. Ya. Tapi kalau dia tak si, tak nak hadap kiblat, jari kaki nak buat gitu masa sujud. Kata Al-Imam Syafi'i rahimahullah, ajza'ahu harus. Ataupun soh lah semayam. Cuma tak abdul lah. Abdul, jari tangan dan kaki duduk hadap kiblat. Ha, dan duduk antara, sorry, duduk tahajud akhir dikiaskan ke atasnya. Ya. Okey, kemudian tangan di atas apa atau lutut. Kenapa tangan di atas apa atau lutut? Ha, pasal dua-dua dibolehkan. Dan dua-dua sunnah. Ha, pasal hadis-hadis yang ada, ada riwayat wada'a yadaihi ala fakhidaihi. Ha, Nabi SAW meletakkan kedua tangannya di atas pahanya. Dan ada sebahagian riwayat wada'a yadaihi ala rukbataihi. Nabi meletakkan kedua tangannya di atas lututnya. Ha, mazhab Syafi'i dia gabung dua-dua macam yang disebut oleh An-Nawawi dalam Raudhatut Thalibin. Macam mana? Ha, jari atas lutut, tapak tangan atas paha. Boleh. Dia boleh berlaku. Tuan-tuan nak letak semua tangan atas lutut boleh, semua tangan atas paha boleh. Ha, tapi hak standard mazhab Syafi'i, ha, jari biar kena lutut, tangan biar kena paha. Ha, ya. Jawab. Ha, macam kita bincang masa takbiratul ihram dululah. Ha, kalau ikut riwayat satu parah bahu, satu parah telinga. Ha, jadi Al-Imam Syafi'i rahimahullah masa dia pergi ke Baghdad, dia gabung. Masa dia pergi Mesir, tak silap saya. Tapi yang latest semua lah, dia gabung. Ataupun dia kata, jari di parah telinga, tangan di parah bahu. Macam itulah. Bukan gitu. Bukan gitu. Tapi tiga-tiga ni applicable lah. Cuma Imam Syafi'i ni, ataupun ulama Syafi'i, dia suka gabung-gabung begitu. Ya. Which is sebagian ulama tak setuju begitu. Tapi terpulang lah masing-masing lah kan. Yeah. Okey, kemudian jari telunjuk ditegakkan belah kanan lah. Kemudian isyaratkan semasa syahadah. Ketika illallah, asyhadu alla ilaha illallah. Sama juga tuan-tuan. Ulama sepakat bila kita duduk tahiyat akhir dan membaca tasyahud, dengar kita isyarah. Isyarah ni menunjukkan dengan jari telunjuk. Itu sepakat para ulama. No doubt. Memang sepakat lah. Ha, pasal banyak hadis bila sahabat cerita Nabi semayang, asyarah bi'isbi'ahi sibabah. Nabi tunjuk dengan tangan kanannya yang ni, telunjuk ni. Ha, dah ada riwayat lain, antaranya daripada Wa'i bin Hujur. Yadu'u biha yuharrikuha. Nabi menunjukkan ia dan Nabi berdoa. Dan Nabi menggerak-gerakkannya. Ya. Cuma isu menggerak-gerakkan tu ada kata dhaif, ada kata sahih. Yang kata dhaif dia tak ambil sebagai hukum, isyarat saja. Yang kata sahih dia ambil hukum lah. Lepas tu kalau tuan-tuan tengok orang duk gerak-gerak-gerak. Ya. Dia pakai hadis wa'i hujul lah tu. Jadi tak ada masalah sama sekali. Janji tunjuk, janji tunjuk. Tapi kalau tak tunjuk pun bukanlah wajib. Tapi afdal sunnah. Isyaratkan semasa syahadah, sebenarnya yang standard mazhab Syafi'i illallah ya. Ha, pasal ulama tak sepakat. Ha, sebahagian kata daripada awal sampai akhir isyarah. Sebahagian kata ketika asyhadu, sebahagian kata ketika illallah. Dan sebagainya lagi mengatakan bahawa yang digalakkan atau disunahkan kita tunjuk bukan ketika tasyahud, bukan daripada awal, tapi ketika doa. Start Allahumma salli ala Muhammad. Baru tunjuk. Tu fatwa Saudi. Ya. Sebab dia kata perkaitan tunjuk ni ialah doa. Tunjuk ni perkaitan dia dengan doa. Sebab hadis di luar solat yang Nabi tunjuk ialah doa. Bila Nabi doa, Nabi tunjuk. Bila Nabi doa, Nabi tunjuk. Sebab itu kaedah kita berdoa, dia ada empat cara. Pertama, mengangkat tangan di parah muka. Yang kedua, mengangkat tangan di parah dada. Yang ketiga, mengangkat tangan macam tu. Tapak tangan kat lagi lah. Ni tolak-tolak tak nak benda yang tak baik kan. Yang ketiga ialah mengangkat satu jari. Dia ada empat model lah. Baik. Boleh aja mana-mana kan.
Jadi kalau tuan-tuan, biasa tuan-tuan tunjuk tu bila? Tunjuk tu asyhadu, bukan asyhadu mazhab Syafi'i, illallah. Tunjuk dulu, tunjuk dulu. Asyhadu alla ilaha illallah. Jadi kalau illallah tu standard mazhab Syafi'i dah tu. Tapi saya asyhadu je, asyhadu dah angkat dah. Boleh aja kan. Janji awak tunjuk. Awak tunjuk dapat sunnah. Okey. Kemudian isyarat semasa syahadah. Kemudian paling ke kanan dan ke kiri semasa salam, ya. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Sekurang-kurang salam sekalilah. Kerana Aisyah radhiyallahu taala anha dalam Sunan Abi Daud katanya kana Nabi idza sallama. Sorry, kana Nabi idza salla sallama tilqa wajhi. Nabi sallam bila dia semayang dia akan memberi salam ke bahagian hadapan mukanya. Maknanya Nabi bila dah habis semayang, assalamualaikum warahmatullahi. Nabi tak pandang kanan, Nabi tak pandang kiri. Ya. Tapi sebahagian besarlah daripada solat-solat Nabi, seumpama disebut oleh An-Nawawi, banyak riwayat Nabi bagi salamlah. Assalamualaikum warahmatullahi yaltafitu ayyaminihi, assalamualaikum warahmatullahi yaltafitu ayyasarihi. Ya. Maknanya yang disunahkan ialah kita menghadap ke kanan dan ke kiri lah. Tapi sekurang-kurang salam ialah sekali. Sama ada tuan-tuan menghadap ke arah hadapan seperti yang dinaskan oleh Aisyah radhiyallahu taala dan diamalkan oleh Rasulullah, ataupun ke kanan saja. Assalamualaikum warahmatullahi. Dah. Itu minimum requirement. Rukun sembahyang salam tu kan sekali je. Dua kali tu sunah-sunah perbuatan. Cerita dia begitulah ya. Sama juga yang diwajibkan assalamualaikum. That's it. Warahmatullah sunah saja. Dan boleh juga ditambah wabarakatuh once white. Pasal ada riwayat daripada Wa'i bin Hujur, Nabi berkata begitu. Cuma Nawawi kata itu hanya satu atau dua riwayat saja, dan dia kata yang sunnahnya ialah kita tak sebutlah. Kita tak sebut. Tapi menyebutnya harus. Tapi tak sunnah katanya begitulah ya. Tapi saya tak nafilah sebagai ulama moden, dia kata sunnah juga. Tapi once white. Ada riwayat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua-dua ada wabarakatuh. Dan sebagai riwayat belah kiri saja, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita dia gitulah ya. Tapi kalau tak sebut pun tidak ada masalah sama sekali ya. Pasal hak requirement assalamualaikum saja. Tapi banyak riwayat Nabi warahmatullahi aja, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Okey, habis tu cukup tu. Isyaklah. Next nanti kita masuk makro solat eh. Oh, saya express malam ni. Pasal benda ni semua saya dah hurai dulu ni. Semua saya touch apa-apa yang saya tak pernah sebut saja. Ada nak tanya apa-apa tak? Ya meja. Bagi salam. Ya. Kita tunggu imam dah bagi salam yang kiri baru kita bagi salam. Okey, yang standard ialah ataupun yang disunahkan oleh majoriti ialah bagi imam habis kedua-dua salam dulu. Ya. Ada hadis ke? Tak ada hadisnya. Tapi dia kiaskan di atas perbuatan Nabi yang mana sahabat sebut dalam bab rokok, dalam bab sujud. Kami takkan rokok melainkan setelah Nabi rokok. Kami takkan sujud setelah Nabi sujud. Itu antaranya yang diriwayatkan oleh Amr bin Quraish, Rasul Bukhari atau Muslim. La narka' hatta raka'a Rasulullah. La nasjudu hatta sajada Rasulullah. Ataupun hatta wada'an Nabi jabhatahu. Atau hatta yahwi sajidan. Atau kamakal. Kami tak sujud melainkan setelah Nabi sujud. Kami tidak sujud melainkan Nabi meletakkan dahinya ke lantainya. Ataupun kami tak sujud melainkan setelah Nabi turun sujud. And so on. Mana nah-nah seumpama itu. Jadi keseluruhan perbuatan dalam solat. Walaupun dinaskan hanya rokok, hanya sujud. Kita pakai hak tu lah dia punya standard. Ya, jangan kita turun melainkan Nabi turun. Jangan kita naik melainkan Nabi naik. Perfectly, completely. Dia dah naik habis baru kita naik. Imam lah terutamanya kan. Dia naik habis kita naik tu. Dia turun habis kita turun. Dia salam habis baru kita salam. Tapi tak menjadi kesalahan selagi mana tuan-tuan tidak mendahului imam. Saya dah ajar dulu kan. Perbuatan kita dengan imam ni ada empat. Satu, mutabaah, which is the best lah. Bagi imam settle satu perbuatan baru kita go for it. Satu lagi dia panggil, ataupun yang kedua dia panggil musawat. Musawat ni sama-sama naik, sama-sama turun, sama-sama salam, sama-sama salam. Tak boleh ya.
tidak haram tapi makruh, dan dikhawatiri kita akan mendahului imam, which is boleh membawa batal solat. Ya. Okey, kemudian yang ketiga, musabaqah, mendahului imam. Imam tak turun, dia turun dah. Ataupun dia sama-sama turun imam, menyebabkan dia mendahului secara tidak sengaja. Ha, kalau kita mendahului secara tidak sengaja, tak batalkan solat. Dah kita, asal imam naik, kita pun naik sama-sama. Asal imam turun, kita turun sama-sama. Boleh jadi kita akan terdahulu daripada imam. Ya. Tapi majoriti ulama kata tak batal, termasuk standard mazhab Syafi'i. Sebab kadang-kadang kita tidak sengaja. Cuma makruh lah kita buat begitu. Ya. Dan akhir sekali, takhalluf. Takhalluf ni, imam jauh baru kita berjalan. Imam dah sujud baru kita rokok. Ya tak? Imam dah bangkit, kita duduk tahiyat awal lagi. Ataupun mana kita jauh dengan imam lah. Jauh dengan imam ni jangan lebih dua rukun ya. Paling-paling pun tiga rukun lah. Tiga rukun lah. Kalau orang baca lambat sangat, dia termasuk kongzuran. Kalau kongzuran boleh sampai tiga rukun. Tapi kalau lambat disebabkan penyakit atau seumpamanya, kalau dia berjemaah, boleh saja dia ambil pendapat yang kata makmum tak wajib baca Al-Fatihah. Memadai dengan baca imam saja. Sebab kalau kita lambat pada imam, nanti dia jauh sangat dengan kita. Dia berbeza dengan tasyahud akhir terutamanya. Karena bila imam dah bagi salam, dah habis jemaah. Kalau kita lambat baca pun tak apa. Tasyahud akhir tak ada masalah. Tapi kalau Fatihah ni masalah sikit. Jadi bagi orang yang kadang tak boleh nak baca dengan cepat dan seumpamanya, kalau berjemaah boleh saja ambil pendapat yang kata tak wajib baca Al-Fatihah di belakang imam. Ya. Tengoklah macam mana, kalau boleh baca, baca je lah. Okey, ada soalan lagi tak? Tak ada kita sebenarnya. Ha. Ha. Okey. Okey, bagus juga dia sebut tuan-tuan. Ini asal bila kita sujud, begitulah keadaannya. Adapun kalau kita berjemaah, kita kena meraikanlah orang sebelah menyebelah. Dalam erti kata lain, kalau boleh buka, kita buka. Kalau tak boleh buka, jangan kita ganggu orang pula. Sebab Nabi kata layinu baina aidi ikhwanikum, lembut-lembutkanlah tanganmu dengan tangan rakan-rakan atau sahabatmu. Pakai nak badi buka belakang, dia pun nak buka, kita pun nak buka. Nah, dia berjemaah ni dia lain. Bila kita bincang bab sembahyang, dia umum. Perbuatan begini sunahnya begini, perbuatan begini syaratnya begini. Tapi dalam konteks-konteks tertentu macam berjemaah, ada kalanya dia boleh saja berubah, mana yang sepatutnya kita buat begini, tapi untuk meraikat macam itulah. Tapi sujud memang Nabi sebut dengan jelas, walayinu bi'aidi ikhwanikum. Kamu kena jaga ataupun kamu kena lembut-lembutkan tangan kamu dengan tangan kawan-kawanmu. Macam itulah cerita dia. Ya tak? Tapi kalau dia nak buka, biar suka hati dia lah kan. Kita buka biasa aja, sujud macam biasa aja. Itulah cerita dia. Belum azan lagi kan? Tak dengar azan lagi sana? Ya? Tunjuk sampai salam lah. Habis je fil alami innaka hamidum majid, baca doa apa-apa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dah boleh, dia habis doa tu dah boleh letak dah salam tu, dah tak tunjuk pun tak apa. Tapi kalau salam dalam keadaan tunjuk pun tak ada apa-apa masalah. Sebab dalam kitab pun tak sebut masa salam tu nak tunjuk lagi ke tidak. Saya tak dapati dia disebut. Hak disebutnya ialah kita masa tasyahud akhir, daripada tasyahud kita tunjuk sampai habis solat ataupun sampai salam, macam itulah. Sampai salam ni boleh jadi ketika salam, boleh jadi sebelum salam. Dia tak ada nahi spesifik dalam bab ni. Kita kadang-kadang kita tunjuk, masa salam pun kita tunjuk lagi, masa salam pun kita dah letak, okey dah. Dia masa kita baca tasyahud, tunjuk-tunjuk ni tasyahud. Sekejap. Sama juga macam salam. Oh, kita salam nak berhenti dulu ke, nak straight away ke? Allah, pening kepala lah. Memang tak ada nah. Sebagai ulama dia tak sebut. Dia sebut salam saja. Tapi bagus juga ada ulama sebut juga. Macam dalam bab salam ni kan. Saya suka juga baca buku Tahzib yang dikarang oleh Al-Barawi, kerana dia suka sebut benda yang ulama lain tak sebut. Antaranya salam dia sebut. Salam ni suka hati awak lah. Awak nak assalamualaikum warahmatullahi, kemudian awak nak stop tengah-tengah, kemudian awak nak assalamualaikum warahmatullahi, ataupun awak nak straight away katanya. Yusallimu yaminihi an syamalihi mubasharatan. Assalamualaikum warahmatullahi. Oh, tak beri, tak beri. Assalamualaikum warahmatullahi. Okey je. Cerita dia gitulah kan. Benda yang orang kata tak perlu ni sangat. Apa dia tadi? Kalau
imam pusing, kita dah pusing sama. Apa yang pusing? Dia, ha, dia pusing, biarlah dia pusing. Awak tak payahlah pusing kalau awak tak nak pusing. Dia ikut imam ni, bukan semua pergerakan ataupun amalan dia. Imam tak baca iftitah, kita masih disunahkan baca. Imam tak angkat tangan masa bergerak, kita masih disunahkan angkat dan tak dikira menyalahi imam. Dia hak perbuatan besar-besar tu yang tak boleh menyalahi imam, dan kita kena bagi dia jalan dulu. Tapi hak perbuatan kecil-kecil, hak sunah-sunah tu, dia atas kapasiti masing-masing. Dia tak baca auzubillah, dia punya hal lah. Kita baca auzubillah, masih disunahkan. Dia nak tunjuk. Itu dia sendiri. Ini dia ada perbuatan ni, dia mesti kita ikut dia lah. Ada perbuatan dia masing-masing, bacaan masing-masing, betul tak? Tunjuk masing-masing. Tunjuk imam tak menanggung, tunjuknya makmum. Jadi hak dia tunjuk, dia tunjuk. Hak kita tunjuk, kita tunjuk. Masing-masing ada perbuatan masing-masing. Nampak? Cerita dia gitulah. Jangan ingat, oh bila imam tak angkat tangan, kita kena ikut imam kan? Kita tak angkat tangan lah. Tak salah begitu. Ikut imam ni, dia sudut perbuatan solat tu supaya kita tidak mendahuluinya. Adapun dalam perbuatan-perbuatan sunnah yang lain, itu bagi kapasiti masing-masing. Imam buat, dia dapat pahala. Kita buat, kita dapat pahala. Dan kita tak wajib ikut dia. Dia tak angkat tangan, itu dia punya pasal. Kita tetap angkat tangan. Boleh tu azan tu? Ada tanya lagi? Jadi. Semasa COVID, semua orang pakai pelitup muka. Okey. Jadi masa kita sujud tu, masa kena, masa itu saya pun tak tahu kata. Ini macam seorang wajib lah kena. Tapi ada yang boleh kena nak jaga hidung kena lantai tu nak kena. Jadi ada yang pakai lah. Jadi masa hari ni, maknanya hidung ni tak termasuk dalam water ke sebenarnya yang kena. Okey, hidung ialah sepatutnya hidung kena sentuh lantai lah macam dahi. Ya tak? Tapi ialah masa tu kan kita pakai ni kan. Saya tak pastilah hidung ni disyaratkan maksyuf atau tidak. Saya tak pasti. Maksyuf ni makna terbuka. Kalau dahi memang diwajibkan terbukalah oleh sebagai ulama termasuk Sayyidina Mazhab Syafi'i, di mana dahi ni dia kata tak boleh mastur, dia mesti maksyuf, makna mesti terbuka. Hidung saya tak pasti, Allah Taala alam. Saya ingat tak kot, Allah Taala alam lah. Tapi kalau dahi memang ada perbincangan lah. Di mana sebahagian dia kata wajib maksyuf, mesti terbuka lah. Kalau tertutup dengan kopiah, kalau perempuan tertutup dengan kain tudung, dia tak boleh pakaian yang ada pada badan. Tapi kalau dengan pakaian yang berpisah daripada badan, kita tak apa. Macam Nabi bila dia semayang, kata Anas bin Malik dan Bukhari, hari terlalu panas, maka sahabat meletakkan kain dari sujud di atas kain itu. Dalam semayang, ambil kain rida, letak sujud, tak apa. Dia tak boleh sujud dengan kain yang berhubungan dengan kita. Dahi ni memang ada perbincangannya. Hidung ni setahu saya tak ada. Tak ada. Saya ingat kalau berlapik pun tak ada masalah. Ada macam anggota yang lain seperti kaki, saya rasa lah Allah Ta'ala alam. Dia tak ada isu saya rasa. Ya. Apa maksud terputus sah? Okey, terputus sah ni maksudnya okey, dia macam ni. Sah ni memang mesti bersambung lah. Ya. Di mana kalau tak bersambung saf, macam mana nak urai ni? Bukan azan dulu ke? Keteruskan. Azan dulu ke teruskan ni? Teruskan ya. Okey, saf ni sebenarnya dia bersambung tak bersambung, ada sebahagian ulama kata dia wajib bersambung. Ya. Dan sebagai ulama kata tak wajib bersambung. Maksudnya kalau saf tak bersambung tak berdosa lah. Tapi kalau saf tu, maksudnya kalau tak bersambung tak berdosa lah. Tapi dia, semua sepakat kalau bersambung itu lebih baik. Ya. Maksudnya daripada satu saf ada satu saf, dia kena bersambung. Macam mana bersambung? Satu saf ada satu saf, sekadar dia solat lah. Saf yang pertama dengan imam, sekadar imam saf pertama sujud, kat kepala dia tu imam berdiri. Saf kepala pertama dengan saf kedua, sekadar saf kedua sujud, di situ dia berdiri. Tiga hasta. Ya. Dan memang dinaskan apa nama dalam hadis, memang sahabat sebut Nabi bila dia semayang
dia sekadar mamar rusyad, laluan kambing di hadapannya. Bila Nabi sembahyang, sekadar kambing boleh lalu. Jadi ulama kata tiga hasta. Jadi antara imam kepada makmum, makmum kepada makmum, dia tiga hasta. Sesuailah jarak untuk kita solat. Betul tak? Daripada kita berdiri dengan tempat kita sujud, tiga hasta maksimum. Ha, kalau lebih tiga hasta tu dikira putus sah lah. Ya. Ha, kalau apa nama kanan ke kiri atau kiri ke kanan pula, sekira-kira boleh masuk seorang lagi untuk solat. Ha, selagi ialah tak dapat, tapi seorang lagi tak boleh masuk sebab dah kaki tak bersentuh, bahu pun tak bersentuh. Betul tak? Ha, tapi orang tak boleh masuk, itu tak dikira putus sah. Ya, ha, cerita dia begitu. Ha, sebab itu saya tengok antara sah pada sah ni dia tak ada isu sangat. Biasa imam ni dia jauh-jauh sangat. Jauh sangat. Ya. Aku tak tahu kenapa. Semayang tak batal. Tuan-tuan, kalau saya imam kat sini, tuan-tuan semayang belakang surau ni sah. Selagi mana kita dalam tempat yang sama, dia sah je. Ya. Ya, tak ada masalah. Ha, cuma kurang pahala lah. Itu je, putus sah ni dia kurang pahala. Sebab Nabi kata apa nama, ma wasala sah wasalahullah, wa ma qata'a sah qata'ahullah. Hadis Abi Daud daripada Abi Hurairah. Siapa-siapa yang sambung sah depan ke belakang, tepi ke tepi, dia sambung. Mana dalam konteks yang saya sebut tadi lah, depan ke belakang tiga hasta, kanan ke kiri tak ada seorang pun boleh masuk. Ha, maka wasalahullah, Allah Ta'ala akan menghubungkannya. Siapa-siapa yang memutuskan sah, Allah Ta'ala akan memutuskannya. Ha, kata Asyuti, apa maksudnya? Ha, masuk pahala lah. Awak sambung soft, awak dapat pahala. Awak tak sambung soft, awak tak dapat pahala. Pahala soft tu tak dapat. Ha, cerita dia gitulah. Ha, jadi jangan putus soft lah. Selagi kita semayang kat tempat ni, semayang soft, okey je. Ha, putus pun soft. Imam dengan makmum soft pertama, 10 kaki, soft je. Ha, tapi dia tak termasuk dalam ma wasalah sah wasalah Allah. Dia termasuk dalam ma kata asaf kata Allah. Dia putus sah. Jadi kurang pahala. Itu je. Ya. Hmm. Boleh? Ada soalan lagi? Tak ada. Tak ada. Kita ada. Ayah. Saya tanya ada. Ha. Apa ni? Macam budak ada tengah-tengah. Macam mana? Putus sah dah. Budak tengah-tengah? Budak ada tengah-tengah? Okey. Budak-budak ni tuan-tuan, dia ada dua kaedah. Hatta dalam mazhab Syafi'i pun ada dua kelompok ulama. Pertama, yang menggalakkan budak-budak diasingkan. Budak-budak ni, budak-budak yang tidak mumayyiz, ya, budak-budak yang bawah umur 3 atau 4 tahun, mungkin umur setahun, mungkin umur 2 tahun macam tu. Ha, tapi kalau dia sudah mumayyiz, dia sudah boleh sembahyang macam orang dewasa, ha, memang mereka sepakat digalakkan duduk bersama-sama dengan orang tua. Ini hak budak-budak hak jenis. Tak apa nak reti sembahyang lagi. Ha, sebagai ulama kata diasingkan mereka. Hmm. Ha, pasal Nabi kata dalam hadis apa nama, Sahih Bukhari Muslim juga ada, siapa tu hadis saya tak ingat, tapi Nabi kata liyalani minkum ulul ahlami wan nuha summa lazina yalunakum summa lazina yalunakum. Ha, Nabi kata hendaklah orang yang lebih bagus kedudukannya untuk berada di saf hadapan, orang yang sudah akil balik, orang yang sudah baguslah, orang tua-tua duduk depan. Kemudian summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum. Kemudian orang yang lebih kurang daripadanya, orang yang lebih kurang daripadanya. Ha. Orang tua, veteran apa semua duduk depan. Hak muda sikit duduk belakang. Hak muda sikit duduk belakang. Hak budak-budak duduk belakang lagi sekali, ya. Tapi duduk belakang saf tau, bukan hujung tanjung. Ada satu masjid tu, budak-budak dia top belakang sana. Ya, siapa nak tengok kan tu? Ha. Di belakang ni bukan masuk di hujung tanjung sana. Mana di belakang saf orang dewasa. Jadi kalau tuan-tuan nak buat signboard, saf kanak-kanak, ha, boleh je tak kat belakang, tapi jangan hujung sangat. Tak. Ha, itu satu, ya. Ha, sekelompok ulama lagi, hatta dalam mazhab Syafi'i ada ulama yang kedua, ha, yang kata budak-budak ni boleh saja masuk ke dalam saf orang dewasa. Selagi mana dia tidak mengganggu lah. Umur 2 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 3 tahun. 12 tahun, 12 tahun mestilah duduk. Alam dah besar. Tapi masalah setengah-setengah budak-budak ni 12 tahun duduk lagi-lagi. Saya pun tak tahu pasal apa. Kan? Saya dulu umur 12 tahun tak ada berlari macam tu. Tapi sekarang budak banyak main nak macam mana kan. Ha, dia kata boleh saja budak-budak kecil, nah, kita letak di sebelah kita lah. Selagi mana dia tidak mengganggu atau buat apa-apa masalah lah. Boleh saja dia kata. Ha? Dan itu disokong oleh ulama-ulama besar juga, macam Anak Nawawi, Imam Nawawi, Ibnu Attar dalam bukunya. Buku fiqh lah, syarah hadis tu. Dia kata dia tak setuju. Standard mazhab Syafi'i diasingkan, tak silap saya.
Tapi dia tak setujulah. Dia lebih cenderung mengatakan bahawa orang dewasa ke, kanak-kanak ke, kanak-kanak besar ke, kanak-kanak kecil ke, dia letak dalam saya itu lebih baik. Jadi saya tengok benda ni melihat kepada macam mana. Kalau bagus budak diasingkan ke belakang, asingkan ke belakang. Kalau budak tu bagus duduk sebelah kita, duduk sebelah kita. Ini very open. Dan saya tengok banyak majlis surau dia tak buat sahur pada singgah pun. Pandai-pandai lah kan, bawa bapak tu bawa anak dia, pandai-pandai lah. Dan ada segelintir lah, saya lihat segelintir. Dia letak signboard memang di belakang untuk sahur kanak-kanak. Yang mana kita tengok rata-rata, kalau ada sahur kanak-kanak yang berasingan, memang mereka kuat main lah, itu je, itu cerita kan. Dibandingkan yang tidak ada sahur berasingan. Kita tak nampak lah budak-budak bila dia semayang, dia akan bermain-main dan seumpama. Cerita dia gitulah. Tapi kalau nak kira dalam fiqh, ada dua kaedah tu. Ada dua model. Satu, diasingkan. Kedua, tak perlu diasingkan. Dua-dua boleh diguna pakai. Kembali kepada pengurusan. Dia nak buat mana sah. Tengok yang menepatilah. Agak-agak budak tempat dia ni memang kalau diletak berasingan, memang lagi tak boleh pakai budak-budak ni. Tak payahlah. Tapi kalau tengok budak tu jenis manut aja, boleh dengar cakap aja, dia nak asingkan lah. Boleh juga. Tapi saya kalau letakkan budak berasingan, kena ada jugalah orang yang monitor dia. Lantik seorang siapa-siapa untuk dia monitor budak di belakang. Sebab kalau duduk sama-sama dia, memang budak main. Percayalah kat saya. Saya ajar budak dah 15 tahun, 17 tahun ajar budak-budak kan. Budak-budak ni kalau duduk sama geng dia, memang dia lagi kuat main. Itu je cerita dia. Lebih baik dia duduk dengan, dia mari masjid tu dengan siapa? Kalau dengan bapak, duduk dengan bapak dia. Kalau dengan abang, duduk dengan abang dia. Kalau dengan mak, duduk dengan mak dia. Setengah masjid luar negara, tuan-tuan, budak-budak ni dia ada tempat khas. Ada tempat khas. Dia macam dia punya playground lah. Dia boleh sembahyang, pernah sama dia boleh bermain juga. Ada satu masjid di Turki. Soh wanita dia letak jauh ke belakang kerana di tengah-tengah tu adalah playground atau medan untuk kanak-kanak bermain. Jadi sambil-sambil mok sembahyang, dia boleh tengok anak dia main depan. Tak betul. Turki. Turki pun tuan-tuan, tuan-tuan ingat, jangan ingat dia Islami liberal ke apa. Turki dia antara negara Islam progresif. Kita kadang-kadang pasal kita tak duduk di situ kan. Saya macam Singapura kan, kita ingat Singapura ni macam negara yang negara tak berapa Islami lah. Tapi semenjak saya buat PhD hari tu, saya masuk beberapa seminar tentang pengurusan wakaf. Model Singapura antara the best di dunia, Singapura. Dan dia punya wakaf memang lebih membangun berbanding Malaysia. Walaupun dia hartanya lebih terhad berbanding kita. Kita tanah saja ada 50 ribu hektar tu. Tapi hanya 18% saja yang digunakan. Lagi 82% terbiar. Jadi abandoned wakaf land. Pasal apa tuan? Pasal kita punya undang-undang ni banyak sangat. Bila kita isi borang wakaf, kita tulis tanah kita untuk apa? Kalau untuk sekolah, untuk sekolah ialah. Kalau untuk masjid, untuk masjid ialah. Dia tak tak boleh istibdal. Istibdal ialah tukar tanah wakaf kepada tanah lain. Tanah tu dibangunkan. Ini baru-baru ni kat Perak, ada satu tanah tu Majlis Negeri nak ambil, nak buat sekolah, nak buat apa. Dia mau buat demonstrasi, tak benar kan? Dia kata tak boleh. Niat wakaf untuk sekolah lah. Majlis Agama Negeri, dia ada panel dia apa gitu ini. Dia nak buat istibdal. Maksudnya dia nak ganti tanah yang lain. Tanah tu nak dibangunkan. Boleh aja konsep tu. Tapi pasal kita ni, pasal masih ditakut lama kan, kita tak nak terima konsep istibdal tu. Istibdal ni tak ada dalam mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i haram. Kita tukar tanah wakaf dengan tanah lain, tak boleh. Tapi banyak negara dah guna pakai konsep daripada mazhab Hanafi untuk membangunkan tanah-tanah wakaf terbiar. Boleh aja kita pakai muda-muda yang ada. Kerana maksud kepada wakaf ialah membantu orang Islam. Kalau tanah tu tak boleh bantu orang Islam, nak buat apa wakaf tu? Wakaf bukan ibadah 100%. Separuh ibadah, tapi separuh harta untuk bantu orang. Cukup tu, boleh ya? Jadi, ya, ada lagi? Last question, 9 dah. Ya. Ini asal. Ahli sunnah. Yang apa ni, Grab, tak boleh bawa orang pergi ke tempat masyarakat. Grab. Bawa Islam. Okey. Siapa tu? Okey. Okey. Dia kata haram untuk orang Grab, orang
driver Islam, okay, bawa passenger pergi ke tempat maksiat. Apa pendapat Ustaz? Anak-anak nak baca tu, apa dia punya. Saya ada kawan rapat yang non-Muslim. Dia akan say, eh, polisi komen, saya minta beritahu. Ada ke? Anak tak tahu pun. Ha? Setakat ni, negeri yang memfatwakan tentang pekerja-pekerja e-hailing macam taksi, grab driver, grab food dan seumpamanya, dia kata selagi mana itu kita buat kerja dia atas prinsip apa nama, macam nak cakap, selagi mana kita tak ada apa-apa kesepakatan dengan dia lah, tak ada buat perjanjian, tak ada memorandum apa-apa, dia naik taksi kita, mana mau pergi bos, saya mau pergi Genting Highland, bawa lah dia pergi Genting Highland. Bukan urusan kita dia nak pergi buat kerja apa. Walaupun dia beritahu kita, saya nak pergi judi ni tau. Dia nak pergi judi, dia punya hal lah. Kerja kita bawa taksi. Tak betul. Ya? Dan tak wajib kita tanya dia pun, awak mau pergi Genting mau buat apa? Ataupun dia cakap sama, tak perlu. Itu bukan kerja kita. Kerja kita hantar makanan saja. Ya? Hantar passenger saja. Oh, kalau nak macam tu nanya tuan lah. Tak tahulah, saya nak kena baca fatwa dia punya detail tu macam mana. Saya takut, saya tak fikirlah Dr. Zul akan mengharamkan secara mutlak macam tu. Mesti ada kes-kes tertentu tu ataupun huraian dia mesti ada. Saya tak percaya. Saya macam, sebab saya tengok dia tak begitu, ya? Mesti ada sebabnya tu, ya? Cerita dia gitulah, ya? Kalau tidak, nanyalah kita, ya?